Penyanyi Delia Septiani atau yang dikenal sebagai Delia Ekute dilaporkan oleh Amelia, sahabat sekaligus korban dugaan penipuan dan penggelapan uang. Ironisnya, Delia dilaporkan ke polisi hanya karena bisnis suaminya bermasalah. Kalaupun dia bilang dulu sebelum saya menikah pernah berbisnis sama saya, bisnis apa ya? Itu aja sih. Terus juga kalaupun dulu dia pernah ikut event saya, ya kan saya memang banyak yang saya ajak dan tidak pernah ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi kalau dia bilang saya bisnis bareng, saya talangan dana, apa-apa-apa, itu kayaknya salah ya. Total kerugian sih 1.880.000 sekitar. Udah berapa kali ketemu, ini sebelum dilaporin kita udah 3 bulan, 4 bulan itu udah sering ngobrol, tapi cuman janji-janji mau ditransfer, tapi gak ada uang.